Alhamdulillah juara satu. Nama burungnya mas? Amanda. Ceritain dong mas, itu dari bahan itu seperti apa mas? Dulu beli bahan. Dari bahan jadi. Bahan itu maksudnya bahan vektor? Bahan vektor. Atau vektor durasinya? Durasinya 1 menit lebih. 1 menit lebih. Kadang 2 menit nyampe. 2 menit nyampe? Iya. Langkah selanjutnya apa ini? Langkah selanjutnya saya untul dengan jantan. Nggak jadi. Jantan? Diuntul dengan jantan nggak jadi. Iya, dikawin dia tidur. Kerjanya ngeriwik? Ya, ngeriwik. Digantangan cuma tidur aja. Nah, habis itu saya untul pakai baby lolohan. Baby lolohan? Baby lolohan. Itu baby lolohannya? Sepetan. Dari bulu jarum ya? Bulu jarum. Bulu loloh. Berapa biji, mas? Satu. Satu. Terus? Nah, habis itu oleng. Oleng lagi, ganti lagi untulan. Wek lagi berarti ya? Nah, wek lagi, alhamdulillah. Sekarang udah. Warnanya baby lagi? Baby lagi. Warnanya apa? Warnanya pasjo. Oh, jadi dia maunya mas-mas? Pasjo, sama gak pasjo. Nah, singkat cerita, setelah diuntul sama baby pasjo itu, burung kerjanya gimana? Tambah gila. Tambah gila? Tambah gila, durasinya gak. Itu langsung konslet apa gimana? Langsung konslet. Dari vektor, baby, langsung vektor? Langsung konslet. Langsung konslet. Ya. Nah, itu ceritanya bisa keluar dobelannya itu gimana? Ya, tak geletakin aja di rumah. Oh, jajan rendeng. Rendeng aja dijajarin dengan burung banyak lah. Biar aktivitasnya gimana? Hariannya. Hariannya jajar di rumah dengan burung banyak. Terus di petal atau di mana? Nah, tiap pagi petal. Tidak lihat burung lain. Nah, enggak, malah di sama burung banyak. Iya. Biar dia adaptasinya cepat. Jaraknya itu seperti jarak kandangan orang. Enggak, dikumpulin aja di rumah gitu. Dijajari aja gitu. Jadi tiap hari dijemur juga gitu. Semua mandi sendiri tapi nggak dijemur malu gini nggak berjemur nih nggak dijemur. Waktu proses cetak konset itu nilainya polos. Nah, ini cuman ini. Polos semua dari awal, dari bahan juga polosan semua. Cuman kalau di lomba kayak gini dikasih timun, udah ini dikasih timun. Hariannya tuh dikasih polos, melihat polos aja. Jadi nggak usah dikasih jagung, nggak punya dia ya? Nggak. Nah mas, otomatis kan burung seperti itu kan katakanlah baru konser di rumah nih. Baru konser di rumah kan di kandang kan ya nggak mungkin jadi dong. Masih ada weknya Kan begini. Jadi Amanda tersendiri langsung mapan tuh gimana? Langsung mapan. Ini burung memang kadang-kadang juri juga
kecolongan yang jedahnya nggak kelihatan. Iya, tadi saya lihat sih show-nya narik kata-kata terus dia berbalik-balik. Iya. Jadi kesannya kayak nadanya putus ya. Iya, padahal dia masih nyambung gitu. Cuman sayangnya si ambannya itu volumenya kurang keras. Kurang keras ya. Cuman itu ya sayang cuman kurang keras doang. Ini ya kembali lagi ke karakter. Ya. Karakter emang karakter dia dari dulu gitu. Cuman di sini kok bisa dari karakter dilolos sama fisik ya anak. Bisa langsung konser. Alhamdulillah berrezeki, Pak. Ya, rezeki ya. Rezeki. Prosesnya nggak terlalu lama ya, Mbak? Nggak, terlalu alhamdulillah. Paling sekitar 2 bulan. Nah, Om tadi, Om Yusuf. Om Yusuf sendiri, proses tersebut memakan waktu berapa lama? 2 bulan, Mbak. 2 bulan? 2 bulan. Dari faktor banget? Dari faktor banget sampai kayak gini 2 bulan. Oh, dari bahan itulah. Faktor banget diuntung jalan terus dia kawin. Tidur, ganti lagi. Sama Pijik. Dia masih tidur, ganti lagi dengan kemauan dia. Maunya sama Paco. Kembali lagi ke karakter burung. Iya, ada juga burung yang sampai tahunan nggak konser-konser. Banyak juga. Ada persepsi para pengguna ada saya ikut ikutan. Wah ini Om Bus narasumbernya bohong nih. Nggak, kembali lagi ke karakter burung. Ada juga yang enak, ada juga yang susah ya Om ya. Iya benar benar. Kita nyata konser sampai tahunan nggak kerja. Intinya rezeki. Rezeki juga. Rezeki juga. Ya ada usaha, ada proses benar. Masih ada maksimal yang mungkin dong burung biarkan saja. Iya, intinya rezeki. Intinya rezeki. Intinya rezeki. Maksud sendiri kita membicarakan teman-teman. Jadi silakan teman-teman pakai treatment Om Yusuf apabila berguna atau permasalahan teman-teman silakan dipakai. Kalau nggak cocok ya berarti kembali. Kembali lagi ke karakter. Kita bisa mengganti atau memodif bapak burung ini harus ini. Okay. Apalagi notabene betina memang sangat sulit sekali. Sangat sulit. Benar. Kalau saya pribadi Om nyata jantan sama betina saya lebih memilih jantan. Karena lebih gampang katanya. Simpel ya. Simpel ya. Jadi kalau jantan itu kalau udah mapan, itu udah nggak banyak kan waktu. Ya jadi kendali kalau betina. Kadang seperti ini. Dia udah 2 bulan udah konsep berubah. Tapi pas jantan dia masih maju. Itu banyak pertanyaan dari pengguna. Itu dari untulan. Untulannya nggak cocok. Di untulan ini nggak cocok? Nggak cocok untulan. Jadi cocok seperti sama treatment saya, seperti yang dibagikan ke konten saya. Cetak konten betina sama betina jantan yang tidak akur. Iya. Tujuannya apa sih Om? Biar apa? Tujuan dikasih untulan yang nggak cocok itu biar apa? Biar dia faktor dulu. Biar faktornya hilang dulu. Biar hilang dulu, terus dari di rumah itu dijajah dengan burung banyak. Iya, iya. Biar dia adaptasinya cepat. Terima kasih ya Om Yusuf. Oke, sama-sama. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat terus, mantap. Amin. Thank you.